adalah beras ketan hitam untuk pembuatan tape. Jadi ikutin terus ya teman-teman cara pembuatan tape ketan hitam. Beras ketan hitam sama pesek boleh. Ini untuk buat tape ya teman-teman. Ini berapa kilo, Mak? 5 kilo ya? 4 kilo untuk tape. Ikutin terus videonya cara pembuatan tape beras ketan hitam. Batu kak mak pomo kalau kile nanti. Beras ketannya yang akan menjadi tape nanti. Tadi sudah dikukus dan sekarang didinginkan, lalu nanti dikasih ragi ya guys. Oke, ikutin terus kelanjutan cara membuat tape. Nah ini raginya guys, jadi raginya harus dihancurkan dulu seperti ini ya. Dingin. Setelah dingin, ketannya ditaburin sama raginya seperti ini guys. Diaduk dan diratakan biar raginya merata semuanya. Seperti ini diaduk-aduk. Nah, yang putih-putih itu raginya, guys. Ini pembuatan tape ketan hitam. Mantap. Mantap jiwa. Sama Robi tidur. Ya tadi dinginnya nggak pakai baju nah. Nah kalau ya puasa. No, mama udah kasih ke baju jadi. Iya. Sandinya baru makan. Nggak bilang kamu sih, nggak Bismillah makanya tuh daging itu ada. Nggak baca doa yang bilang. Oke guys, sekarang kita bulat-bulatin ketan hitamnya. Nah seperti ini. Besar-besar gak, Mak? Nah seperti ini guys, dibulat-bulatin. Masih ada kan yang ini tape ketannya ya. Jadi ini harus bermalam selama 2 hari atau 3 hari. Lalu nanti menjadi tape ketan. Oke, kita taruh di sini. Ya pasti keras sih. Oke. Keras dia? Iya, keras. Nah, keras mana sih? Ambil kan ini pelastian, kasih masuk EPI di anu. Di gulung, Sampai berapa menit ini Kak Kepi? Mana? Terbang dulu di pinggir situ.
kalau sudah tipi. Ini lubang di mana? Mungkin tadi gunting. Mak. Iya. Oke guys, ini cara pembuatan tape ketannya. Tapenya dibulat-bulatin dulu ya, ketannya ini. Terus habis itu didiamin 2 hari atau 3 hari. Nah, jadilah tape ketan. Jadi kita itu bisa nikmatin tapenya kalau sudah jadi, guys. Jadi dibulat-bulatin gini. Lumayan capek ya, pegel. Kata mama aku 2 hari. Tak kira 3 hari, guys. Ini perlombaan, guys. Buat lebaran ya, guys. Mama makan tape. Iya, sampai terberak-berak, guys. Kalau orang hamil dari sumpah ini banyak kebukuran, banyak kebanyakan kita terus dulu. Tapi anu namanya kalau sini. Tapi apa, Ma? Tapi sini. Oh, enggak boleh lah. Minjek ini, ada rambut apa? Maaf ya guys, nggak bisa bicara. Sorong-sorong sedikit lah. Nggak bisa jelasin lebih banyak cara pembuatan tapenya karena aku lagi sibuk. Ini harus konsentrasi. Banyak konsentrasinya guys. Dan banyak bicaranya guys. Jatuh di air itu. Eh kamu tuh kalau ngambil videonya yang jelas, nah jangan terlalu goyang-goyang, orang nanti yang nonton sakit kepala. Sana pun. Maaf guys, kameramennya giringan. Berapa nih tadi itu, Michel? 20. Mau kasih masuk satu di bawah. Oke, Pian. 20, baru 22. Ini tapenya, guys. Ini siap ditutup rapat-rapat. Lalu didiamkan selama 2 hari. Nah, jadilah tape ketan. Oke, seperti ini ya guys. Nah, ini lagi tapenya banyak sekali. Karena tapenya nanti dibagi-bagi guys. Oke guys, thank you ya yang sudah ngikutin video aku hari ini. Salam cinta.